Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama kakak dan sekarang kita akan menjelaskan bagaimana cara menjual saham dengan cepat di aplikasi Ajaib Sekuritas. Oke, yang pertama kita buka dulu aplikasi Ajaib yang kita punya. Nah, ini dia beranda atau watchlist, list yang ingin kita lihat, dan ini adalah detail transaksi. Oke, kita langsung saja coba menjualnya. Yang pertama kita buka dulu melalui portofolio atau daftar saham yang kita miliki. Nah, ini tinggal diklik saja pilih saham yang ingin kalian jual. Oke. Kemudian kita coba di beranda juga langsung bisa. Contohnya ini, yang penting saham itu kita miliki. Contohnya Lucy. Klik jual. Oke, setelah kita klik jual, di sini kita dapat berapa jumlah lot yang ingin kita jual. Nah, saya punya 6 ya, saya jual semuanya. Kemudian klik jual lagi. Klik jual. Kemudian lihat order. Oke, ketika lihat order ini ya, maka ada transaksi open, ini berarti masih dalam proses. Nah, ini masih proses. Nah, kita berikan contoh yang kedua yang agak cepat ya. Contohnya seperti ini. Kita buka portofolio juga di cara lain. Kemudian kita pilih saham yang kita miliki, kemudian klik jual. Oke, setelah klik jual, kemudian ini dia berapa lot. Saya cuma punya 1 lot, langsung saja kita jual. Contohnya ini ya, karena tutorial aja. Kemudian klik jual. Kemudian lihat order. Nah, jika match artinya sudah terjual, jika open berarti masih dalam proses. Oke, demikian, semoga info ini bermanfaat. Jangan lupa yang baru join aplikasi Ajaib dapat gunakan kode Revela Abda 098. Semoga sukses dalam berinvestasi. Terima kasih.